Pemain-pemain bulu tangkis Indonesia masih bertahan di kejuaraan dunia yang kali ini berlangsung di Jakarta. Meski mendapat tantangan berat dari lawan-lawannya, mereka terus berupaya tampil semaksimal mungkin. Perasaannya senang banget bisa ngalahin pemain Jerman ini. Sebelumnya sih emang udah pernah ketemu juga waktu Indonesia Open, menang rubber set juga. Jadi tadi udah sempet-sempet yang rubber set, udah kaget-kaget kan angin juga ya. Iya, tapi tadi set ketiga unggul terus sih, agak percaya diri. Poinnya unggul terus. Iya, besok kan kayaknya ketemu Cina deh. Iya, nothing tulus aja. Iya, belum pernah ketemu juga. Sudah memikirkan saat ini. Hari ini kita masih mencoba lapangan, mencoba arangin juga, dan menjaga komunikasi aja yang baik lah dengan Tontowi, biar kedepannya juga kita bisa saling melengkapi lah, saling mengetahui kita mau bermain apa dan apa pola permainan kita seperti apa. Sebenarnya dibilang mudah banget sebenarnya juga enggak ya, karena kan kita pernah nonton video pasangan ini kan melawan pasangan kita juga sempat lumayan rame gitu. Jadi kita juga nggak anggap enteng sih sebenarnya gitu. Kita nggak mau lengah, jadi kita tadi cuma lebih konsen untuk satu match ini. Jadi nggak mau menganggap enteng. Jadi tetap kita terapin pola untuk lebih ke menyerang ya.